makan ku serahkan semua cintaku dan hanyalah untukmu. Gue lagi dinyanyiin sama pemerannya Pengabdi Setan. Lu mau kemana, Ki? Lu mau kemana? Orang kita mau liburan pakai ilah, kayak Ratu Elizabeth lu. Ih, kita kan mau liburan ke pantai. Bener. Banyak pasir. Betul. Aku udah siap jadi kembang pasir. Lah kembang pasir mah bau, Bu. Iya. Tapi paling seneng nih emang lihat Pak Wendy, Bu Kiki ini kayak pasangan Romawi gitu. Romantis. Romantis. Emang tadi ngejar W-nya doang, Pak. Enggak, lagian ini kita mau liburan ke pantai. Nih, pakaian pantai. Enggak panas. Lu ngapain pakai gaun? Ih, keren banget. Keren, dikata banyak nyamuk pakai begini. Bukan kelar. Tinggal bilang aja saya terima nikahnya gitu. Iya. Kayak susah amat. Kok lu maksa-maksa orang kagak demen apaan sih lu minta? Ya kali. Lu, kenapa lu mau ngomong-ngomong mau ikut juga? Iya dong ikut dong. Mana baju lu? Ya kan. Gaya banget pada mau ke pasar nih. Ini pakai baju ini masa ke pasar sih? Ayo dong pada mau pergi ya jalan-jalan ya. Kalau gua mau ke pantai nih mau pesugihan nih. Ayo. Pesugihan. Parah banget sih pakai. Kenapa Bu Kiki? Nanti kan kita mau liburan ke pantai. Iya. Mau pre-wed. Iya. Kalian nikahnya di pinggir pantai. Iya. Nah, ntar malam pertamanya live streaming. Setuju, Bang. Mau dong saya nonton. Lu gila malam pertama live streaming. Kalau bisa cari sponsor ya. Banyak. Mana sih? Gilang, mending kita ngikut daripada kita dimari. Lah siap banget ini, No. Udah siap banget, No. Lah ada tahanan begitu. Nah, gue ini udah siap loh. Ayo, buka. Siap banget ini. Dah. Nah, tuh. Lihat. Wow. Ya. Casual banget, udah casual banget ini gue. Lu bisa buka? Iya, buka. Lu bisa gak? Buka. Barangan aja lu. Jangan dibuka di sini, kagak enak. Di mana? Belakang yuk. Gak, ayo lu mau ikut gak? Eh beneran ini kan dapet duit bonus tadi. Dapet dari komandan, padang ke pantai. Asik, udah motor mah gampang. Lapar pak. Loh, hold. Gak usah dibalik. Gak dibalik ini dong. Mana ini rame-rame pakai baju-baju Hawaii gini? Mau liburan pak. Liburan? Liburan pak, kan bapak udah ngasih uang bonus tadi. Oh, kaget. Tidak ada yang boleh pergi kemanapun hari ini. Ya, Pak. Ya. Pak, ya. Mohon maaf, Bapak bawa Pak RT. Justru itu. Ya benar, Pak. Ya benar, Pak RT diem aja. Halo, Jim. Kenapa, Pak? Ayo, Rojak, sehat. di rumah, Bapak gua di rumah. Ayo, Rojak, Bapak. Tidak ada yang boleh liburan. Wah. Karena hari ini mau ada pelatihan. Makanya saya ajak ini Pak Dodi sebagai pakar mikro ekspresi. Ya, pelatihan sekolah. Supaya nanti kalau di ruang interogasi, ketika ada klien, kita bisa membaca jawaban-jawaban dia itu benar atau tidak, atau hanya palsu. Wah. Pak Dodi ini temennya Andika Kangen Band. Beda. Pak, gimana caranya supaya kita bisa mengetahui mimik ekspresi orang-orang? Kita lihat aja dulu. Yang pertama, okay. Yang pertama siapa ini? Nah. Wah, ini. Wah, Angel Iki. Angel. Rekam posting Angel. Ya, kita lihat. Jadi coba. Anda tidak berani kalau seandainya Deddy berhadapan langsung dengan Anda? Loh, saya justru nunggu Deddy Corbuzier. Hari ini, detik ini, di sini. Sebelah dia lagi syuting. Panggil kemarin, Pak. Kita yang kesana dong. Hah? Kita ngapain orang saya di calling di sini, soalnya gak dapet honor. Nah, ya, good. Apa dia bilang? Jadi dia disampaikan walaupun ini sebenarnya posisinya agak tertutup ya. Karena kan ada masker. Sebenarnya dari mata ya, Pak. Dari mata salah satunya mata, terus kemudian bagaimana dia merespon tubuhnya, gerakan tubuhnya. Terus kemudian kok kayaknya lebih tahu ya. Terus kemudian intonasi suaranya itu juga akan terlihat bahwa misalnya Mas ini siapa nih? Mas Aldi, Aldi ya, Mas Aldi Tahir ini. Emang begitu terkenal Pak orangnya. Bagaimana dia merespon ketika ditanya untuk ketemu? Mukanya langsung berubah. Ya, jadi satu dia kaget karena diinfokan di sebelahnya ada
Mas Deddy. Jadi dia tidak nyangka bahwa di sebelahnya itu satu kaget. Yang kedua, ketika kalau misalnya memang itu mungkin bisa jadi ditemukan, ya, belum tentu Mas Aldi ini akan berani ke sana. Jadi takut. Dia nggak berani. Ya. Saya nggak bilang takut loh ya. Nggak berani. Belum tentu berani. Oke. Omongan dengan Atut ya dia ya Pak. Kalau Bapak bisa melihat orang itu takut atau tidak dari mata, apakah Bapak bisa melihat dia jujur atau tidak dari ekspresi tai lalat ini Pak? Next video. Nah ini gimana menurut Pak? Oh, oke. Okay. Galau ya. Lagi galau ya. Apa yang membuat Anda galau kemarin? Ini confirm untuk cek rasanya. Lebih kalau namanya ini auditory digital. Jadi untuk ngecek kinestetiknya, rasanya seperti apa ke dalam. Itu respon bawah sadar. Jadi itu sesuatu RDS, yang ya? Tidak ya. Respon bawah sadar. Jadi baru tahu singkatannya. Jadi itu memang enggak bisa dihindari karena orang kalau udah seperti ini mikro ekspresi itu sangat bisa membaca apa yang dia rasakan. Oke. Okay. Kelihatan ya, Pak. Galaunya seperti apa? Nah, itu mesti digali lagi memang. Iya, Pak. Nanti Pak kita gali ya, Pak ya. Bawa cangkul ya. Berarti konfirmasinya orang ini galau, tapi galaunya kita enggak tahu. Pak, saya mau nanya, Pak. Kalau misalkan ada orang yang kalau sambil ngobrol ngusap-ngusap dengkul, apakah benar dia mau pinjam duit itu, Pak? Iya. Iya. Juga. Kan enggak enak itu kan. Iya. Nah, saya mau. Kembali. Dilarang sama yang lain. Dilarang sama yang lain. Ada yang petugas yang larang pukul. Iya. Ngaku. Ini penjahat. Dia siapa, Pak? Penjahat. Hah? Dia karyawan baru di sini, Pak. Dia ini. Tantar. Ini sok manja banget lihat. Nempelnya manja banget. Ya, kan dia petugas biasa aja. Ngapa nempel begitu? Ini dia mata-mata kamu. Mata-mata? Iya. Pak. Gak mungkin Mas Karto begitu, Pak. Eh, lu kata belum borok. Gak dikatakan yang main film seperti gini. Tapi gue curiga sih. Kenapa? Awal di depan tadi, di depan lobby, dia kan lewat-lewat aja di depan gue. Betul. Iya. Iya. Gak pake hormat, gak pake apa. Bener, Pak. Ngaku. Aduh. Sepertinya lucu. Saya mau ngomong. Aduh, elah. Mohon maaf, mohon maaf. Berarti bener, kamu ini penjahat? Bukan. Lah? Masa sih? Kirain mau kemana? Dia melakukan apa, Pak? Hah? Jawab dengan jujur. Saya akan melihat. Ada ini dia. Ada Pak Dodi. Jawab. Apakah Anda, apa tuduhannya apa dia? Penipuan. Dia mata-mata. Benar, Pak Dodi? Apakah Anda... Oh iya, gue mengerti. Iya. Gue bingung. Apakah orang ini mata-mata, Pak Dodi? Silakan dilihat matanya. Jawab iya atau bukan? Saya rasa dia bukan mata-mata. Ya. Dia lebih ke jidat-jidat. Maksudnya... Bapak perlu saya jelasin. Iya, maksud tuh mata-mata tuh pekerjaannya dia mata-mata. Bukan ke fisik dia. Bapak fisik dia semuanya luntur. Iya. Dia punya namanya berbisnis investasi bodoh. Jadi investasinya tuh yang keluar. Apa sih? Bukan kencing. Kenapa, Yo? Cepetan gue pengen kencing. Mau kencing ya? Iya. Bareng dong. Saya juga ketawa geli masalah. Yang investasi itu saya. Nah, ini investasi bodong. Kenapa jadi, saya tahu? Kenapa? Soalnya saya komandan Anda. Hah? Komandan? Pak, bohong Bapak nih. Coba periksa dulu. Pak Dot, coba periksa. Coba betul nggak ini? Enggak, ya meyakinkan. Enggak. Tuanya dapat kan? Dapat. Tuanya dapat. Jadi, Bapak komandannya Pak Andre. Pak Andre. Mereka. Waduh. Wah, kelihatan rencananya sih benar. Pak Dodi, tolong diperiksa apakah orang ini berbohong. Boleh, Pak, di situ ya, Pak. Dari mata. Apakah Anda komandan kami sesungguhnya? Iya. Iya atau tidak? Iya. Pak, bisa jadi.
Betul. Betul. Inisiatif.